Pantesan aja ini makanan bisa viral, karena rasanya, mantap. Jadi ini adalah coklat mousse cake tanpa gelatin dan tanpa telur. Cara buatnya simpel banget, dan pencinta coklat wajib banget nih ngeriku. Yaudah langsung aja, oke, let's go. Pertama kali langsung campurkan saja tepung maizena, gula pasir, kokoa bubuk, dan garam seikhlasnya. Guyur sedikit susu cair, dan langsung aja nih diaduk sampai rata. Kalau udah kecampur dan rata kayak gini, langsung diguyur aja nih semua susu cairnya. Selanjutnya langsung kalian masak aja nih sampai susunya ini sudah hangat. Lalu tambahkan coklat batang dan aduk-aduk sampai meleleh ya. Selama memasak harus terus diaduk ya, karena coklat batang itu gampang banget kebakar. Kalian masak sampai mengental dan mendidih kayak gini. Selanjutnya kalian siapkan loyang yang sudah dialasi dengan kertas roti. Tuang semua adonan dan tunggu agak dingin ya. Kalau udah dingin langsung disimpan dalam kulkas di suhu chiller. Di freezer juga bisa, dan gak keras sama sekali, malah jadi kayak es krim. Sebelum dikeluarin dari loyang, direndam sebentar ya di air hangat. Wih, udah jadi nih. Selamat mencoba.